Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya channel Quotes JR. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video quotes literasi jeduk ke atas ya guys ya, menggunakan lagu DJ Aki Melaku punya Istri Tiga ya guys ya, menggunakan aplikasi KineMaster dan Bitzin. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti berikut ini ya guys ya. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti itu tadi ya guys ya. Langsung saja kalian buka aplikasi KineMaster ya. Oke, lalu kalian klik icon plus, pilih 1 banding 1 ya. Setelah itu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,2. Lalu kalian tambahkan 6 foto. Tambahkan 6 foto ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal ya. Kalian tambahkan musiknya. Oke, lalu kalian lebarkan temanya dulu. Kalian klik foto yang pertama, kalian tambahkan klip grafis yang namanya Halloween Party dari Bitzin ya, guys ya. Halloween Party dari Bitzin kalian cari. Lalu kalian pilih yang nomor 07. Oke, centang. Foto berikutnya sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya. Halloween Party yang 07. Oke, saya percepat ya. Halloween Party yang 07 semua ya guys ya. Oke, jika sudah kalian ke akhir, lalu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,4, lalu kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya guys ya. Lalu kalian tambahkan klip grafis yang namanya Fire Me dari Bitzin ya guys ya. Kalian cari Fire Me, kalian pilih yang nomor 05. Oke, centang. Oke, setelah itu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,2. Lalu kalian tambahkan 10 foto. 10 foto ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, centang. Setelah itu kalian klik 0,2 yang pertama ya. Di awal 0,2 ya guys ya. Nah, di situ kalian klik lapisan. Lapisan, lalu pilih efek. Kalian cari efek yang namanya bergerak berwarna atau chromatic move ya. Kalian pilih. Lalu kalian lebarkan sampai full ya guys ya. Lalu kalian klik pengaturan. Zoomnya kalian turunkan menjadi 5 ya guys ya. Menjadi 5. Oke, lalu color modenya kalian ubah menjadi 1. Oke, centang. Setelah itu kalian klik foto yang pertama durasi 0,2. Kalian klik fotonya, lalu kalian tambahkan klip grafis yang namanya Sweetlist dari Bitzin ya guys ya. Sweetlist, pilih yang 02. Foto berikutnya sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya. Sweetlist yang 02. Oke, saya percepat ya. Sweetlist yang 02 semua ya. Oke, jika sudah kalian ke akhir, lalu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,1. Lalu kalian tambahkan 17 foto ya. 17 foto. Oke, saya percepat ya guys ya. 17 foto ya guys ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan, lalu kalian ke awal 0,1 yang pertama ya. Nah, di situ ya guys ya, kalian klik lapisan, lalu media kalian tambahkan mentahan trap ya guys ya. Nanti bahannya ada di komentar. Setelah itu kalian lebarkan sampai full, lalu kalian pilih yang namanya menyampur, lalu pilih layar. Oke, centang, lalu di situ juga ya, kalian klik lapisan, lalu media, kalian tambahkan mentahan warna-warni ya. Nanti bahannya ada di komentar. Setelah itu kalian lebarkan sampai full, lalu kalian pilih menyampur, lalu pilih hamparan. Oke, centang, setelah itu kalian klik 0,1 yang pertama. Kalian klik fotonya ya, lalu kalian zoom posisi akhir. Di bagian tengah ya guys ya, sampai foto yang terakhir kalian zoom posisi akhir ya. Oke, saya percepat ya. Sampai foto yang terakhir ya guys ya. Oke, jika sudah lalu kalian klik mentahan trapnya, lalu kalian potong ke kanan.
Setelah itu kalian klik mentahan warna-warninya, kalian potong ke kanan ya. Oke, jika sudah, kita klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasi fotonya 1,8 ya. Lalu kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya guys ya. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis yang namanya neon frame atau bingkai neon itu ya, bingkai neon, pilih yang 01. Oke, setelah itu kalian ke awal foto tersebut ya. Lalu kalian klik lapisan, lalu efek, kalian cari efek yang namanya hamparan fokus atau fokus overlay 2.0 ya. Hamparan fokus 2.0 kalian klik ya. Lalu kalian, oh ya lupa ya guys ya, efek chromatic mode-nya belum dihapus ya. Bergerak berwarna tadi ya guys ya. Nah, di akhir 0,2 yang terakhir itu ya, kalian potong ke kanan ya untuk lapisan efeknya. Oke, jika sudah, kalian kembali lagi ke lapisan efek hamparan fokus ya guys ya, atau fokus overlay itu ya. Lalu kalian lebarkan sampai full ya untuk efeknya. Lalu kalian klik pengaturan. Lalu kalian pilih overlay numbernya, turunkan menjadi 30. Oke, setelah itu kalian centang. Lalu kalian ke akhir foto ya. Kalian ke akhir foto. Lalu kalian klik efeknya. Lalu kalian potong ke kanan. Oke, setelah itu kita ke tengah-tengah efek ya guys ya. Nah, di situ ya kalian bagi menjadi dua ya, atau bagi di playhead. Oke, setelah itu kalian klik efek yang kanan. Lalu kalian pilih pengaturan, zoom in out-nya kalian ubah menjadi 2. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir ya. Lalu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,1. Lalu kalian tambahkan 5 foto. 5 foto ya, guys ya. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, centang. Setelah itu kalian klik 0,1 yang pertama ya. Kalian lebarkan timeline-nya dulu. Kalian klik 0,1 yang pertama, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Your Color dari Pidgin. Your Color dari Pidgin, pilih yang nomor 03 ya guys ya. Sampai foto yang terakhir, klip grafisnya sama ya, Your Color yang 03. Oke, saya percepat ya. Your Color yang 03 semua ya guys ya. Oke, jika sudah, kalian ke akhir. Lalu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,4. Lalu kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya guys ya. Oke, lalu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya Your Color dari Pidgin juga ya guys ya. Your Color dari Pidgin, pilih yang nomor 13. Oke, centang. Setelah itu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,1. Lalu kalian tambahkan 5 foto. 5 foto ya guys ya. 1 2 3 4 5. Oke, centang. Setelah itu kalian klik 0,1 yang pertama ya. Lalu kalian tambahkan klip grafis yang namanya Your Color dari Pidgin ya guys ya. Your Color, pilih yang nomor 006 ya guys ya. 06. Foto berikutnya sampai foto yang terakhir, klip grafisnya sama ya, Your Color yang 06. Oke, saya percepat ya. Your Color yang 06 ya guys ya. Your Color yang 06 semua ya. Oke, jika sudah, kalian ke akhir. Lalu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,4. Lalu kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya guys ya. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Klip grafisnya kalian cari yang namanya Your Color juga ya, dari Pidgin. Your Color, pilih yang nomor 13. Oke, centang. Setelah itu kita klik pengaturan. Pengaturan lalu penyuntingan ya guys ya. Durasinya 0,8. Lalu kalian tambahkan 32 foto ya. 32 foto. Oke, saya percepat ya guys ya. Oke, jika sudah, kalian tambahkan 32 foto. Lalu kalian ke awal foto yang pertama yang barusan kalian tambahkan ya guys ya. Nah, di situ ya, kita lebarkan timeline-nya dulu ya. Kita tandain detik-detiknya ya. Kalian contoh foto berikut ini ya guys ya, kalian screenshot ya. Saya percepat ya guys ya.
Oke, jika sudah kalian tandain semua, lalu kalian perkecil temennya lagi ya. Kalian ke tanda yang pertama ya. Kalian ke tanda yang pertama. Kan tanda yang pertama sudah pas ya guys ya dengan pergantian foto. Lalu kalian ke tanda berikutnya. Lalu fotonya kalian potong ke kanan ya. Oke, lalu kalian ke tanda berikutnya. Fotonya kalian potong ke kanan. Sampai tanda yang terakhir ya guys ya. Kalian potong-potong seperti itu ya guys ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian potong semua, lalu kalian ke foto yang pertama ya guys ya. Foto yang pertama. Ke foto yang pertama yang kalian tandain tadi ya guys ya. Nah, yang ini ya guys ya. Lalu kalian tambahkan klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya animasi masuk ya. Animasi masuk atau in animation, pilih yang 03. Oke, centang. Foto berikutnya sampai foto yang paling akhir ya guys ya. Klip grafisnya sama, animasi masuk yang 03. Oke, saya percepat ya. Animasi masuk yang 03 semua ya. Oke, jika sudah kalian ke foto yang pertama yang kita tandain lagi ya guys ya. Nah, yang ini ya guys ya, di awal foto tersebut ya, kalian klik lapisan, lalu media kalian tambahkan mentahan api ya guys ya. Lalu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih yang namanya menyampur, lalu pilih layar. Oke, centang. Setelah itu kita klik foto yang pertama yang itu ya. Nah, yang itu. Lalu kalian zoom posisi akhir ya. Zoom posisi akhir. Foto berikutnya sampai foto yang terakhir juga kalian zoom posisi akhir ya guys ya. Oke, saya percepat ya. Zoom posisi akhir semua ya guys ya. Oke, jika sudah kalian klik mentahan trapnya ya, lalu kalian potong ke kanan di akhir foto ya guys ya. Oke, jika sudah kalian klik pengaturan ya, pengaturan lalu penyuntingan, durasinya kalian ubah menjadi 0,9 ya. Lalu kalian tambahkan satu foto ya guys ya. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya FireMe dari Pidgin. FireMe, pilih yang 05. Oke, centang. Setelah itu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,5. Kalian tambahkan satu foto ya guys ya. Oke, lalu kalian klik pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,4. Lalu kalian tambahkan satu foto. Oke, setelah itu kalian klik foto yang 0,5. Kalian tambahkan klip grafis yang namanya Pixel Transisi ya, dari Pidgin. Pilih yang nomor 06. Oke, centang. Lalu foto yang durasi 0,4, klip grafisnya juga sama ya, Pixel Transisi yang 06. Pixel Transisi yang 06 ya guys ya. Oke, jika sudah, kalian simpan dulu ya guys ya. Simpan. Oke. Oke, jika sudah kalian simpan, selanjutnya kita akan hapus ya guys ya. Hapus yang selain klip grafis animasi masuk ya. Kita hapus yang selain klip grafis animasi masuk. Nah, mulai foto yang ini ya guys ya, sampai foto yang awal ya, sampai foto yang pertama kalian hapus ya. Semua mentahan dan semua efek juga kalian hapus ya guys ya, sampai foto yang awal, pokoknya sampai foto awal kalian hapus. We'll be right back.
musiknya juga kalian hapus ya guys ya. Oke, jika sudah, lalu kalian klik media ya, di awal ya, klik media, kalian tambahkan video yang kalian simpan tadi ya guys ya. Kalian tambahkan video yang kalian simpan tadi. Oke, yang ini ya guys ya. Jika sudah kalian klik videonya itu, lalu kalian nonaktifkan audionya ya. Oke, jika sudah, di awal kalian klik musik atau audio, kalian tambahkan ya musiknya. Oke, lalu kalian ke akhir ya. Kalian ke akhir. Nah, di situ ya guys ya. Di detik 23.7.30 itu ya. Kalian klik lapisan, lalu media, kalian tambahkan latar warna hitam. Oke, setelah itu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih alpha opacitas, kalian turunkan menjadi 40% ya. 40%. Oke, jika sudah, kalian panjangkan latar hitam itu sampai akhir ya. Sampai akhir mentahan api itu ya guys ya. Nah, sampai situ. Lalu kita ke awal mentahan lagi. Atau di detik 23.700 lebih itu ya. Kalian klik lapisan media, kalian tambahkan apa itu logo nama kalian. Tambahkan logo nama kalian ya. Oke, setelah itu kalian sesuaikan ukurannya, taruh di pojok kiri atas ya. Oke. Di situ ya guys ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai mentahan api juga ya. Nah, sampai situ. Lalu kalian kasih animasi masuk, geser ke kanan. Durasinya 1,5 ya. Lalu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kita tambahkan mentahan quotes ya guys ya. Setelah logo nama muncul ya guys ya. Nah, di situ kalian klik lapisan media, kalian tambahkan mentahan quotes-nya ya. Nanti bahannya ada di komentar. Setelah itu kalian pilih menyampur, lalu kalian pilih layar. Oke, centang. Setelah itu kalian taruh mentahan quotes-nya di bawah bagian tengah ya guys ya. Di bawah bagian tengah seperti itu ya. Lalu kalian ke akhir, kalian potong mentahan quotes-nya di akhir mentahan api logo itu ya. Kalian potong ke kanan. Oke, setelah itu kalian ke akhir ya. Kalian ke akhir, lalu kalian klik media, kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya guys ya. Oke, setelah itu kalian panjangkan fotonya sampai akhir musik ya guys ya. Sampai akhir musik. Jika kepanjangan, kalian klik musiknya dulu ya. Kalian klik musiknya. Kalian ke akhir musik, lalu kalian klik foto, lalu kalian potong ke kanan. Lalu kalian ke awal foto tersebut. Lalu klik lapisan hamparan, kalian tambahkan kabut misterius ya. Kalian pilih yang pertama. Lalu kalian ke akhir foto, kalian potong ke kanan. Kalian ke akhir foto ya. Lalu kalian potong ke kanan. Jika sudah, tinggal kalian simpan ya. Oke, jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.